Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian fake review. Jadi untuk video kali ini, Beyblade fake yang akan kita review adalah dari seri Random Booster volume 12 yang versi KW pastinya. Oke, jadi kita nggak usah begitu lihat boxnya karena ya kalian udah tahu boxnya tuh kayak gimana. Dan bahkan kalian tahu ini videonya itu bakal nge-review apa karena dari judulnya. Di sini udah ada tandanya ya, B46. Yaitu adalah, bentar gue cek dulu namanya. Obelix Odin Triple Extreme. Barang yang akan kita review kali ini adalah Odin. Punyanya sih, gue lupa namanya, yang dia ngedengerin pakai suara-suara gitu. Jadi ya, kita langsung aja masuk ke dalam Beyblade-nya. Let's go. Ini adalah dua item yang kalian dapetin. Yang pertama sudah pasti Beyblade ya. Oh, ini belum gue copot-copot deh, nanti gue copot. Dan juga ada launcher sama recordnya sudah pasti ya. Pertama kita lihat dari layernya. Jujur, ini keren banget sih. Warnanya kayak abu gitu dan stikernya nggak begitu ribet juga ya. Nih kalau kalian lihat stikernya tuh cuman di buletan nih, dua tuh warna kuning-kuning gitu, dua, satu, dua, udah empat, satu, dua, udah enam, terus di merah-merah buletan ini nih. Jadi cuman ada delapan dan ini keren banget. Kalau kalian lihat bentuknya tuh nggak bulat gitu loh, malah lebih mengarah ke arah kotak kalau menurut gua ya. Terus kalian bisa lihat tuh wajah dari Odinnya. Cuman sayang nggak ada matanya aja ya, karena kalau yang ori itu udah ada cat matanya. Jadi ya, ini adalah layer Obelix Odin. Terus disnya ya dis plastik biasa, tapi kan harusnya dis 3, kita malah dapet dis 4. Tapi dis 4-nya modelnya begini loh. Gue baru pertama kali dapet dis yang macam model begini. Sedangkan untuk drivernya, apakah ini beneran driver ekstrim? Gue nggak tahu ya, karena gue nggak punya yang ori dan gue nggak inget nama-nama drivernya. Jadi intinya adalah ini tuh rata, terus tengahnya tuh bolong gitu loh, bolong gede. Dan ini manuvernya kalau kata gue bener-bener liar banget sih. Tapi warnanya cakep sih, ungu-ungu gitu, gue suka banget. Seperti biasa kita akan pasang-pasang dulu. Ya udahlah, gampang lah, tinggal gini masukin. Nah, jadilah Obelix Odin Triple Extreme. Beuh, ganteng banget ya Odin. Odin tuh emang ganteng sih, jujur aja. Berikutnya kita akan tes puterannya menggunakan ya launcher yang oranye ini sih udah pasti ya. Go shoot. Tuh bener-bener liar. Cuman ini karena disknya plastik jadi ya nggak begitu bisa lama ya. Berikutnya bakal kita adu melawan Unlock Unicorn. Ya ini karena sama-sama dari plastik juga. Go shoot. Oke. Cuman ya karena ini plastik jadi nggak begitu kerasa ya performanya. Oke, kali ini kita akan ganti disknya dulu. Oke, jadi seperti yang kalian lihat ini udah diganti nih disknya. Disknya gue pakai model yang sama supaya adil aja gitu. Jadi yang benar-benar ngebedain performanya adalah dari layer juga drivernya. Jadi ya kita bakal adu lagi. Go. Lihat tuh, gila, bener-bener ekstrim. Tapi ya staminanya sangat-sangat lemah guys. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Menurut gua Odin bagus banget. Kalau menurut kalian gimana? Dan untuk next review adalah sama-sama dari series Random Booster, tapi yang akan kita review adalah Spriggan atau Storm Spriggan ya namanya. Gua rada-rada lupa juga. Lihat tuh drivernya, gila keren ya ini. Dari box yang 15.000 loh, mantep banget. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton video kali ini. Dan sampai berjumpa di video fake review berikutnya. Bye bye. Ciao.